tempat pantainya dulu. Warungnya masih pada tutup. Wisatanya ini kita lihat Oke, guys, kita masih di sudah mulai ke bibir pantainya nih, Pantai Pandawa. Yuk, sama-sama. Berdosa hari ini jangan coba lagi. Ini memasuki Pantai Pandawa. Dan masih sepi sekali ini di sini. Pura. Di sini ada tulisan Pura Dalam Segara. Desa Adat Kutuh. Di sini biasanya banyak pedagang-pedagang, tapi masih tutup nih di sini. Cuman ada 1-2 pengunjung aja. Saya harus menghindari daerah sana karena ada musik. Mungkin nanti kan harus ditinggalkan suara musiknya supaya tidak terupload. Ya, menuju ke daerah sana. Masih di Pantai Pandawa nih ya. Oke, seperti tadi Pantai Melasti yang masih sepi, Pantai Pandawa pun ini lebih sepi lagi. Tapi ada sih rombongan anak-anak sekolah SMA tadi yang di sana lagi bernyanyi-nyanyi. Mungkin ada acara reunian atau apa dari luar Bali kayaknya itu. Jadi saya memastikan kalau Pantai Pandawa juga ini masih sangat sepi. Ini para pedagang-pedagang di sini nih masih teronggok dagangannya. Biasanya kan ramai di sini tuh. Oke, saya masih terus menyusuri jalan ini untuk memastikan ramai atau tidaknya pantai ini ya. Nih, tempat-tempat berjemur juga biasanya kan ini ramai sekali nih di sini. Hoi. 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 Ada anjing di sana. Ada anjing di sana. Ada anjing di sana. Jadi saya seperti biasa harus menjauh. Tahu sendiri kan, saya takut sekali sama anjing. Dan mereka terus mendekat ke saya terus menjauh. Oke, saya lihat sampai ke sini para toko-toko ini
pedagang-pedagang. Dulu saya sempat kesini beberapa hari lalu, masih sepi. Dulu saya sempat pernah kesini nih. Ini terbukti masih sepi. Tuh ombak-ombaknya. Dulu saya ingat masih sempat cuci tangan di sini nih. Masih sepi sekali. Pak, sudah tadi di sana sudah makan. Masih sepi apa ya? Saya ke Melasti tadi lebih sepi lagi. Cuman dari Bandung. Udah 7 hari, 8 kayaknya. Sama rombongan teman-teman saya di sana semua. Enggak mobil apa tuh ya kayak gitu. Ada 10 orang. Tapi ada yang di sana, ada yang enggak. Eh, Pak, sini dulu, Pak. Saya masih terus mengitari area sini nih ya. Masih sangat sepi sekali. Padahal saya mau melihat yang ada tulisan Pantai Pandawa itu. Tapi nggak ada. Ini yang ada karang-karangnya di sini. Masih sangat sepi juga nih. Loh, lihat kemana-mana pun daerah sini pun masih sepi, sangat sepi ya. Daerah Pantai Pandawa ini. Oke, saya masih di Pantai Pandawa ini. Semuanya masih pada tutup. Nah, bagi teman-teman yang mau kesini nih, informasi ada yang senengnya itu ke tempat-tempat yang rame, ada yang seneng ke tempat yang nggak rame atau sepi kayak gini. Kan tergantung selera, beda-beda. Selera masing-masing orang beda-beda. Kalau yang senang lagi sepi nih, sekarang waktunya kesini. Pantai Pandawa. Tiketnya tadi cuman 10.000 aja ya. Cuma 10.000 saja kesini. Sama persis seperti ke Pantai Melasti. Masih ada yang foto-foto di sana.